Selamat datang di Celodak 8000, kembali bersama Surya di sini. Saya hari ini sedang berada di Terminal Mengui. Itu Amandio lagi sedang inspeksi trek ya. Iya, saya lagi sedang berada di Terminal Mengui bersama teman-teman dari teman-teman Despit. Teman-teman Despit, jadi mereka hari ini mengadakan Bali Drift Prix. Jadi dari namanya udah ketahuan ya. Jadi ya mungkin fun drift gitu, tapi ada kompetisinya, unsur kompetisinya. Oke, di sini jurinya, ini judgesnya di sini. Jurinya. Hai. Iya. Ini juga Om Amandio di sini. Ini juga Om Deni, itu jadi Om Deo. Kayaknya langsung lihat aja seperti apa keseruan hari ini. Ini hujan. Statusnya wet race. Let's go. Total ada 12 mobil. Ada 12 mobil yang akan berlomba hari ini. Tadi mobilnya udah kelihatan kan di depan. Ini ada marshal kita yang ganteng namanya Pak Maha. Ini juga ada salah satu drifter Bali yang sudah menasional. Namanya Om Theo. Ini Om Theo, ini Om Fanny, seksi sibuk. Ini Prima, ketua panitia, silakan berkomentar hari ini. Kegiatan hari ini. Oke, hari ini sih kita apa ya? Rencana acara buat teman-teman yang mau lebih bisa untuk berkompetisi karena pandemi udah selesai, terus kompetisi udah mulai bergulir di luaran. Kita mau ajak teman-teman Bali biar bisa lebih kompetitif lagi dah. Harapannya tahun ini juga bisa ikut kejuaraan nasional. Sip. Sorry ya, segitu aja sih. Lanjut sur, gaspol. Respect crew is nice. Kita ketemu lagi sama ketua harian, ketua seumur hidup di Speed. Komentar hari ini, Pak Deni. Oke, senang sekali. Terima kasih atas supportnya Pak DK 8000. Kemudian nih kita punya teman-teman drifter Bali yang sangat antusias, semangatnya mantap banget. Juga kita disupport oleh teman-teman dari Jakarta, Amandio, dan juga dari juri drifter juga dari Rusia. Termasuk kita punya top driver kita dari Bali juga ada Theo bisa bantu ini. Pokoknya hari ini mudah-mudahan lancar dan senang banget ya antusiasnya. Moga-moga ini bisa jadi ada terus lah ntar gitu. Dan ada seri-seri berikutnya. Terima kasih atas supportnya Pak. Mudah-mudahan bisa jalan terus. Thank you Pak ya. Sampai jumpa. Oke, thank you Pak. Ini salah satu marshal hari ini. Namanya Mr. Japra. Pra, komentar hari ini sebagai marshal kengken ceritanya. Seru. Ini kan pertama kali yang untuk di kita untuk di drifting kita jadi marshal. Biasanya kita di slalom. Sekarang kita pertama kali. Jadi agak gugup iya juga. Jadi lebih menantang lah sekarang. Gitu. Untuk kedepannya sukses ya. Baik, ini teman kita lagi ada Om Tri lagi sedang prepare. Om Tri kasih komentar dong gimana ceritanya
Trek ini. Hari ini kira-kira gimana? Enak sih, agak cukup besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Cuma saya sendiri sih kepinter terus karena 7 tahun udah enggak main. Ya, fun sih, enak nih buat mainnya. Target? Cuma buat senang. Buat senang. Iya. Oke. Yang penting senang dulu. Siap. Oke, good luck ya, Andre ya. Makasih. Yuk. Kita cari lagi siapa yang bisa kita wawancarai. Mana dia? Ntar, itu gong dia lagi sibuk dia. Siapa yang bisa kita wawancarai? Mana yang saya kenal lagi ya? Oh itu dia. Itu ada Made Krishna tadi nomor 12 kayaknya ya. Deh, kasih komentar sedikit dong gimana kira-kira hari ini. Asik sih, kayak akhirnya ya ini pertama kali kan drifting di Bali kan. Terus jadi kayak semangatnya gitu lah. Pokoknya buat teman-teman di Bali kayak nyak-cak lah gitu. Kalau bahasa Baliknya ya, benar enggak gitu ya. Intinya event ini bagus banget buat kedepannya juga, muka-muka lanjut terus gitu. Semoga semakin ramai industrinya, sponsor makin ada dong. Iya. Ntar dulu, target hari ini kurang lebih apa? Target hari ini. Iya. Yang penting mobil lancar aja. Amin. Ya gitu aja. Jadi favoritnya MC tadi kalau nggak salah. Ya? Oh, padahal nggak ada apa-apa. Oke, good luck deh ya. Yuk. Oke, kita cari lagi siapa lagi. Banyak sebenarnya, cuman kenapa saya nggak lihat hari ini ya? Mana yang bisa saya tanya-tanya lagi? Mana saya bisa tanya-tanya lagi? Mana lagi? Oh, itu dia. Ini yang kita wawancara sekarang, Gung nih. Gung, sini ntar. Ini dulu dia stay di Denpasar, sekarang di Singaraja dan bangun mobil di Singaraja. Silakan kasih komentar dan target hari ini. Target sih nggak ada, yang penting lancar gitu. Karena saya udah lama nggak latihan, lama udah hilang juga. Ya semenjak COVID kan saya udah nggak di kota lagi. Ini tumben ini, jadi masih kurang lah, lupa. Tapi ya have fun aja sih yang penting. Target hari ini. Target hari ini ya semaksimal mungkin dan bisa pulang gitu. Karena mobil nggak ditowing ya? Iya, karena ini nggak ditowing dan saya mau setelah ini mau bawa balik ke Singaraja. Lumayan 100 km lebih ya. Jadi harus safety ntar mainnya. Ya. Kayaknya cuma saya satu-satunya yang bawa langsung. Oke, siap. Alasan keadaan. Makasih, Ji. Makasih banyak, Gun. Iya. Harus beli kun baru. Dan sepertinya Pak Ketuanya bingung. Waduh, itu kun diapain? Kalau nanti dikembalikan. Kita butuh itu. Kun ya. Oke. Yes, green light. By the way, meet again.
Sauki aja tapi oke, ini ada dari nomor 45 dengan sport yang luar biasa ya. Walaupun agak sedikit keluar tapi sudah luar biasa. Dan transisinya juga cakep banget dengan smooth finishnya. Oke siap, ini mungkin jalurnya. Jalur itu mungkin ya, harus agak dihafal jalurnya. Ini agak bahaya nih. So the next dress that we have from number 13, the yellow one, dengan mobil Safiro-nya ya, berlendak-lendak gitu ya. Oke, mencoba track dengan sangat baik. It's better, ini lebih jauh, lebih bagus ya. Jadi sudah sedikit demi sedikit menguasai number four. Yang number from 44 ini adalah mobil Daihatsu sendiri nih, dan lain-lain cuma Daihatsu satu-satunya ya. Jadi lain-lain sendiri, udah lain banget Daihatsu satu-satunya. Wow, nice move. Ya, wow, mungkin ini yang speed harus kita tunggu-tunggu ya. Berkibar. Sekarang kita menunggu itu kode. Yap, itu dia sudah mulai bergerak. Keren. Dokter Novi, mantap. 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 Gimana? Oke. Run. Oke. Ini dia run kedua dari Christian. Mantap. Stop.
ini kayaknya Om Erik. Penggawanya. Erik, ya. Penggawa MM. Ini senior nih, senior. Sedikit bingung mungkin ya, masih bingung esok. Ya, jurinya langsung kecewa nih. Jurinya langsung bilang, gitu ya, tapi okay, ya. Oke ya. Nice, pokoknya beli ya. Kita lanjut lagi ya, kita coba ya. Ayo, kita duduk ya. Oke, jadi kita coba last attempt dari. Dan kalinya di sebelah sana semuanya gini tidur. Okay, so this is next. This is our keren. Ini yang kedua dan selanjutnya. Iya banget. Ini Om Tri ya.
takut sama gunnya. Takut lecet atau mobilnya atau gimana ya? Kayaknya takut cek mobilnya lecet, makanya dia nggak mau dekat ya. Iya, makanya aduh. Dan kita bakal nunggu berapa menit lagi, ya kan? Untuk lagi ini sebenarnya kita masih menunggu dua mobil lagi nih, ya. Gas, go! Jadi si Made ini pakai mobilnya si Trik karena mobilnya Made sedikit ada problem ya, jadi pakai mobil orang dan ya wajar sih akhirnya tidak bisa maksimal karena bukan mobil pegangannya. Kalau poinnya kan dari juri juga kita nggak tahu ya, siapa tahu itu bisa nambah poin. Nah, we don't know. So the second round, ya, second round yang didapatkan apakah bisa show the best and better? Kita saksikan ya. Here we go. Top 8 yang ke 4 yang kalah kita akan masukin ke Drift Star Class gitu. Jadi yang siapapun yang masuk ke top 8 yang dia enggak masuk ke semifinals akan battle lagi. Gitu. Nanti kita akan atur battle-nya. Jadi semuanya intinya akan battle. Ya, jangan khawatir jadinya kalau kalah di top 8 kita tetap adu nanti. Yang 4 orang kalah di top 8 itu masuk ke Drift Star dan 4 yang menang itu masuk ke Rocky atau overall. Oke, kita langsung aja ke posisi 11 ada Mahaputra Oka, tepuk tangan dulu. Lalu di posisi 10 ada Made Krishna. Posisi 9 Dewa Dita. Ke-8 ada Tri Permana Putra. Ke-7 ada Agung Nick. Nah, tepuk tangan ini ya. Lebih meriah dong. Biar semangat gitu, mau battle, mau door to door kan. Hati-hati tapi. Ke-6 ada Om Erik. Ke-5 ada Mas Farno. Mas Farno. Top 4 nih sekarang nih langsung. Ke-4 ada David. Ke-3 ada Inyoman Novi. Mana dia? Woi. Nah, tinggal top qualifier of the day nih. Top qualifier of the day ada Winston Pastrana 92 poin. Dan kedua ada Mas Kris 984 poin. Wes, mantap. Jadi top qualifier 2 dan seterusnya ya. Oke, kita langsung aja ke tandem. Kita langsung aja ke tandem. Lead sebelah kanan, Chase sebelah kiri. Oh iya, nah, kita ada latihan enggak sih buat tandem? Ada. Habis ya? Ini kita buka free practice buat tandem. Kalau mau sendiri juga boleh, tapi kalau mau tandem mungkin janjian aja antar drifter. Berapa lama latihan tandem? Ya kita lihat. Jadi berapa, Pak? Kita kasih di 30 menit dulu ya. Nanti kalau misalkan kita lihat waktunya masa ini, nanti kita akan sepakati dengan juri, kita bisa tambah waktunya. Dan kesempatan sama teman-teman juga nih ya. Ya kan? Yang penting teman-teman drifting Bali ini bisa makin top lah ya. Thank you, teman-teman.
Paling kita bisa maksimalin sampai 45 menit dari sekarang lah. 14. Ya, jadi 14.45 udah close, benar-benar close. 15 menit kalian prepare buat persiapan tandem competition-nya. Kalau boleh, boleh sendiri. Kalau mau tandem juga boleh, kita bebasin. Cuma kalau bisa kita coba tandem lah. Oke, kita masuk ke technical aja di sini. Nate sebelah kanan, kayak tadi kualifikasi, yang Chase sebelah kiri. Nanti untuk starternya, starter siapa hari ini? Jul mana? Oh nggak apa-apa, kita mau ngasih kodenya gitu. Oke, jadi nanti starter akan nunjuk mobil lead lalu Chase, gitu kan? Kalian ngeliat kanan kiri kayak biasa, eye contact, and then ketika tangannya diangkat boleh maju. Itu kodenya. Gitu. Nanti kita dicoba pas latihan. Lead sebelah kanan, Chase sebelah kiri, masuk initiation. Intinya adalah yang chaser selalu harus ngikutin yang leader. Gitu. Kalau misalnya chasernya, kalau leadernya inner line atau nggak sesuai line, yang penting chasernya bisa ngikutin dari line kualifikasi, itu bisa jadi plus point buat si chasernya. Oke. Okay? Terus masuk ke sini kita mau ngelihat sebenarnya hati-hati banget di sini kasih posisi di tikungan pertama, karena yang kita mau lihat adalah side by side itu yang sempurna ngelilingin outer zone. Kuncinya di sini. Jadi kalau kita coba untuk ngambil terlalu risiko di awal, lalu kita ngorbanin untuk switchingnya, nanti itu bakal jadi minus point banget gitu. Jadi flow-nya kurang bagus. Jadi karena kita belajar untuk konsisten sama flow, kita fokusin semua ada di bagian sini, outer zone ya. Outer zone semua, lalu baliknya juga kita fokusin semua gitu. Masukkan cuma saat start, kalau bisa yang nge-chase kasih space buat di sampingnya, paling nggak di roda belakang lah, jangan sampai sejajar gitu, itu nggak bisa itu. Paling nggak agak mundur dikit di belakang atau bumper belakang lah, roda belakang atau bumper belakang, kasih posisi ruang buat lead-nya, khususnya pas mau initiate itu. So I want to nearest drift, and I I wish you good luck, and okay. I wish you to have a fun, and let's do it, show. Yeah, okay. Ini salah nih, endingnya kecepetan nih. Jadi intinya kita mantap.
apa nih? Tantangannya di sini emang gitu ya. Berani kelipan gak lu? Kelipan itu baik. Yo, so langsung aja karena kita di sini bilang bulu-bulu ini dan semua di sana juga. Siapa yang menang ya? So langsung aja. The winner is Nabi. Thank you.
is our menang ya. So, the winner is the third place is Joe. Thank you.
Ya terus, tak, tak. Thank you.